Semuanya, bertemu lagi dengan saya di Gentleman Rambo alias Pedang Ganteng Simulator. Nah, kali ini kita akan bermain Event Idol Castle yang kalian lihat di depan saya ini. Ini namanya Event Idol Castle, di mana kita akan mendapatkan Taiko Samonji sebagai hadiah utamanya. Selain itu, bakal ada hadiah-hadiah lain seperti ada pedang Sohaya no Surugi sama Odenta Misuyo. Nah, selain itu juga ada paket Kiwamenya. Nah, ini dia paket Kiwamenya ini. Ada kotak, ada topi sama jubah, terus sama surat. Nah, ini dia Kiwame set namanya ya. Nah, ini dia caranya teman-teman. Ada 4 gudang katanya di sini. Nah, ini dia kan. Ini dia cara mainnya, nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini bahan-bahan apa selama di event. Nah, ini artinya ini adalah kalau kalian mengikutkan pedangnya ada mengikutkan keempat pedang yang ini, kalian akan mendapatkan boost up XP kalian gitu. Oh ya, ngomong-ngomong saya punya Senggol Muramasa di sini, jadi saya akan menggunakannya saat event nanti ya. Oke, kalian udah paham ya? Oh, udah selesai ekspedisi ternyata ya. Nah, seperti yang kalian lihat, hasilnya sudah pulang ini, sudah pulang dari ekspedisi ya. Ini dia tampilannya, dia akan mendapat XP, selain itu bisa mendapatkan item yang ada di sini ya. Oke, kalian udah paham ya? Thank you, Hasebe. Oke, timnya Ote gini datang. Sudah balik. Kerja bagus, Ote gini. Baiklah, kamu boleh istirahat dulu. Iya, Kasen, saya mengerti kok. Nah, oke, saya akan langsung ke event aja ya, tanpa basa-basi lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ada 4 peta seperti biasa ya, seperti yang normal itu. Di event juga tersedia ada 4 peta seperti ini, dan saya sebelumnya sudah menyelesaikan semua petanya, udah clear lah gitu. Cie, tapi karena saya ingin menunjukkan keempatnya ini, maka dari itu saya mulai dari yang pertama dulu ya. Oke. Karena ini masih terbilang gampang, saya akan mencoba yang di tim Otegine ini ya teman-teman. Kamu siap Otegine? Oke, siap ya. Nah, ini dia teman-teman. Pertama-tama kita akan menuju ke ada musuh di depan sana ya. Ayo Otegine. Nah, ini kalian udah tahu ya. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Oke, maju. Oke, ada satu mati. Nah, kan? Gampang. Tuh, tim Otegine dia mengalahkan mereka dengan mudah. Nilai F. Tapi XP sedikit sih ya, karena nggak ada senggolnya sih. Ah, lupa saya. Maafkan saya ya. Aduh, Saniwa pelupa lagi. Ya, tidak apa-apa. Lanjut aja. Mumpung kan ini map paling mudah di sini. Oke. Saya akan menjelaskan dulu ya. Di sini kita akan diberi kesempatan untuk bisa mengelilingi Edo Castle ini sebanyak 4 kali di sini. Nah, maka dari itu nih mainnya nih butuh strategi ya teman-teman, nggak bisa sembarangan ya. Oke, saya akan memilih yang mana dulu. Oke, bagian yang ini ya. Oh,
musuh seperti biasa ya. Oke. Baiklah, tank ini siap-siap ya. Oke, kita disuruh memilih formasi yang ini ya. Oke, maju. Oke, satu mati. Oh ya teman-teman, ada yang mau ini saya tanyakan. Tapi nanti dulu ya teman-teman, habis itu nanti. Oke, kerja bagus, Hocho. Nah, lanjut kemana ya? Coba kesini. Mudah-mudahan beruntung deh. Oh, musuh seperti biasanya. Oke, kita siap-siap. Nah, kita akan pilih yang ini ya. Oke, maju. Bagus sih monster tinggi. Oke, mulai. Good job. Oh, kita akan dikasih satu kali jalan ya. Oke, good, good. Kita mau kemana ini? Mau kesini apa kesana? Kesana aja kali ya. Oh, musuh lagi ya. Gak dapat kunci sama sekali di sini. Oh ya, nanti di Edo Castle ini, kalian akan mendapatkan kunci untuk membuka suatu harta karun di gudang. Nanti akan tunjukkan ya, teman-teman. Oke, maju! Ya, belum mati, tapi tidak apa-apa. Yuhu, menang seperti biasa ya. Gampang mah. Good job, Asushi. Oke, lanjut. Di sini ya. Karena tinggal dua lagi, Son. Musuh lagi ya. Kita apa-apa lah. Daripada tidak ada sama sekali. Kalau ada yang namanya warna hitam, teman-teman. Kalau warna hitam itu, artinya zonk ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada musuh atau nggak ada kunci sama sekali. Tapi udah lah, nggak apa-apa. Kita langsung mulai aja ya. Ayo, serang. Mati satu, tinggal lima. Oke, manusia ini. Emang gampang, tapi wah, dikasih kesempatan lagi ternyata ya. Sedihnya nggak dapet kunci saya. Gimana ya ini ya? Udah lah, saya langsung ke bos aja ya. Takut saya nanti nggak cukup nggak cukup lagi nanti. Nggak bisa ngelini edukasi lagi. Soalnya kalau kita gagal di sini, kita nggak akan mendapatkan kunci sama sekali. Atau kita akhirnya cuma punya satu kunci saja gitu. Oke, langsung ke bos aja ya, teman-teman. Oh,
Oke, siap-siap ya. Sebut aja ada kunci. Nah, sekarang pakai yang ini ya. Ada kuat kunci sedikit pun, tapi tak apa-apa lah. Semoga di sini dapat deh. Oke. Nah kan, seperti kalian lihat, segampang itunya. Gampangnya, kalau di matapu. Ya maklum lah, pedang saya ada kuat-kuat kali. Kerja bagus kok Tegiri. Dapat satu kunci ya teman-teman. Kok sekira saya bakal dapat banyak kunci, ternyata enggak di sininya. Terlalu gampang sih mapnya. Oke, kita kesini lagi teman-teman. Oh ya, saya lupa memberitahu kalau kita di sini punya fitur baru, namanya banner. Banner di sini. Nah, kalau di sini kalian bisa membuka banner event tanpa harus ke tempat ininya lagi teman-teman. Oh, tunggu sebentar teman-teman, ada misi yang sudah saya selesaikan di sini. Yeay, dapat resource. Tunggu ya teman-teman ya. Ya, seperti biasa, misi harian teman-teman. Sip. Kita akan langsung ke event-nya lagi ya teman-teman. Oke. Karena di situ terlalu gampang, jadi nggak terlalu menantang ya teman-teman. Maka dari itu, saya akan memilih yang ini. Oke. Saya akan menggunakan ini dia. Timnya Yasusada ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba menggunakan Senggo Muramasa di sini yang sesuai dengan syarat supaya XP-nya tuh tinggi teman-teman. Jadi 2 kali lipat dari sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita mulai. Tak lebih kompleks. Oh, dapat kunci. Bagus. Yuhu, dapat kunci. Oke, kita mulai dari mana ya? Di sini kali ya, teman-teman. Yeay, musuh. Semoga aja jatuh kunci atau apa gitu ya. Atau dapat putaran tambahan lah gitu. Siap-siap ya, Susada. Maju. Oke. Yeay, pasti dapat nilai S ini teman-teman. Karena pedang saya jago semua mata. Nah, seperti yang kalian lihat, XP-nya bertambah banyak, bukan? Sejak adanya si Sengo Muramasa, si Mesum ini. Nah, oke, kita lanjut aja, teman-teman. Sip, kita akan kemana lagi nih sekarang? Di paling ujung nih, Ji. Di paling ujung aja nih ya. Oke, kita di paling ujung aja. Tak dapat apa-apa. Oke, ya sudah. Saya akan kesini ya. Oke. Ayo, maju ya, Sada. Tunggu ya, saya tentukan formasinya dulu. Nah, ini ya. Ayo, maju. Oke, bagus. Oke, menang. Nilai S. Yuhuu.
Dah, sekarang kita mau kemana lagi nih? Mesti aja kali ya. Karena putaran udah mau habis. Cuma dapat dua kunci yang hari ini. Oke, kita mulai ya. Kita tentukan formasinya dulu. Seperti biasa, teman-teman. Oke, maju. Oh, kunai. Yang musuh tadi itu namanya kunai ya, teman-teman. Kalau kita berhasil mengalahkan kunai ini, XP-nya makin banyak lah, teman-teman. Oh, kan? Tuh, langsung saja aku naik level 42. Yuhu! Oke. Oh, ada kali satu kali putaran lagi kuncinya. Wow, ada 3. Banyak lah tuh. Tapi karena saya khawatir saya nggak dapat putaran lagi, maka saya akan menuju ke bosnya ya. Oke. Oke, resep ya untuk melawan boss not, melawan boss di boss not kali ini. Oke, maju. Oke. Yuhu, seperti biasa. Oke, Nakigi Shuneku udah level 39. Yuhu, dapat kartu kunci. Nah, dapatnya 6. Lumayan, daripada nggak dapat apa-apa. Atau dapat satu kunci kayak di map sebelumnya itu. Oke, kita lanjut aja ke map 3 ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, karena di map kedua sudah clear, maka saya akan mencoba di map yang ketiga. Map ketiga ini lebih susah daripada yang map kedua ya sebelumnya. Map kedua ya, teman-teman. Oke, jadi kita perlu waspada aja karena musuh di sini kuat kalau saya coba tadi. Maka sampai ada satu todan yang mau ini loh, yang mau pingsan gitu, mau patah. Tapi tenang aja, teman-teman, karena event ini nggak akan bikin pedang patah ya. Jadi nggak usah khawatir. Cuma karena perlu hati-hati aja, teman-teman. Kita mau pakai apa ya? Pakai HCB bisa nggak ya? Coba ya kita pakai HCB. Oke, HCB siap-siap ya. Nanti saya akan pindahin Senggo Muramasanya nanti di map keempat ya, teman-teman. Oh, dapat kunci. Yeay, kuncinya 3. Sekarang jalan kemana lagi ya? Itu, di mana ya? Di sini apa di sini? Mungkin di sini kali ya. Oke, musuh. Siap-siap lah, HCB. Seperti biasa, beli informasi teman-teman. Maju. Nah kan, musuhnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Hati-hati ya. Oke, bagus. Oke. Akhirnya berhasil. Tanpa ada todan yang terluka ya. Paling cuma si Aizen tiba-tiba tropnya ada yang gitulah berkurang. Oke, kerja bagus. Lanjut ya. Oh ya, sampai lupa. Kalau kalian mengklik yang ini, kita akan mau memberikan pedang kita tuh Umeboshi. Umeboshi itu fungsinya buat apa ya? Untuk menambah
ini menambah putaran, menambah putaran, nah, pokoknya menambah ekstra putaran agar supaya kita bisa mengelilingi Edo Castle gitu, teman-teman. Ya, kalian udah paham ya? Lo ini seperti biasa lah, kasih todan makanan supaya mereka tidak capek lagi ya. Kalau ini untuk balai ya, seperti biasa. Oke, ada paham ya? Kita akan lanjut lagi. Kita mau pilih mana ya? Oke, kita akan pilih yang ini. Oh, kunci! Yeay! Oke. Kita akan berhasil dapat kunci ya. Kemana lagi ya sekarang ya? Mungkin ke sini? Coba. Oke, musuh teman-teman. Siapa HCB? Oke, seperti biasa, beli informasinya. Oke. Bagus. Akhirnya. Soza, kamu enggak apa-apa kan? Nilai A, syukurlah. Seperti todanku dia terluka. Oke, Okurikaraku sudah level 45 ya. Sip, kita lanjut aja teman-teman. Sini ya. Musuh, seperti biasa. Kita kedatangan musuh. Ayo, Hasebe. Oke ya, kita akan pilih yang ini. Sip, maju, tembak! Oke, bagus saya. Saya kok apa-apa kan? Aduh, tinggal pas kita tinggal satu lagi. Aduh, bertahanlah saya. Aku khawatir dengan saya. Semoga dia nggak apa-apa lah. Saya bertahanlah. Yeay, dapat 2 putaran. Uhuy. Nah, kali ini kita bebas mau pilih apa lagi nih. Semoga masih cukup ya. Coba kita jalan ke sini. Oke, kosong, tidak ada apa-apa. Ini ya nih. Kosong juga ya. Yang ini. Oke, musuh. Aduh, semoga sayoku bisa bertahan ya. Ayo, HCB. Oke, tentukan formasinya dulu. Nah, kita disuruh pilih yang ini. Nah, siap-siap ya. Tembak! Apa dia, Sayo? Oke, bagus. Sip, mati. Oke, bagus. Oke. Si Kara nggak apa-apa kan? Oh, syukurlah dia apa-apa. Yang penting, Sayoku bukan Sayoku yang diserang. Kalau Sayoku yang diserang, wah nggak suat udah. Syukur tidak apa-apa. Yeay, satu putaran lagi teman-teman. Jalan kemana ya? Kesini aja kali ya. Mumpung masih P3. Oke, gak ada apa-apa. Kesini. Oke, musuh. Maaf ya, Saniwa di sini lagi sedang batuk. Tenang, bukan batuk. Karena sakit. Emang suara saya tersekat. Oke, lanjut ya, teman-teman.
Ayo, maju HCB. Oh, kunai. Ayo, serang. Oke, mati satu, tinggal satu. Dah, gampang ya lawan apa lawan kunai. Nah, tuh kan, bacanya kunai tuh teman-teman. Oke, dapat XP yang banyak banget. Walaupun tanpa si Muramasa ya, tanpa si Senggo. Oke, lanjut ya teman-teman. Yuhu, dapat kunci nggak nih? Yeay, dapat 4 kunci. Oke, langsung ke bos ya. Biar kuncinya aman. Oke. Sip. 1, 2, 3. Maju, Hasebe. Oke. Sip. Bagus, Aiden. Oke, bagus. Yuhu. Oke, berhasil dah. Akhirnya nilai S. Yuhu. Akhirnya Hakata sama Sayo naik level. Yeah. Yeay, 11 kunci teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi saya sebelumnya ingin bilang kalau sebelum event Edo Castle ini, tadi sebelumnya ada event mencari Koban bersama Hakata. Sayangnya saya lupa tadi merekodnya, maafkan aku ya teman-teman, maafkan saya karena saya tadi tidak sempat merekamnya tadi. Saya tadi cuma mencoba eventnya, tapi saya off record gitu. Makanya pasti kan bingung kenapa pedangnya kok pada kuat-kuat semua ya. Itu karena saya sekalian leveling jadinya. Sekalian cari duit Koban. Sekalian juga leveling. Tahu nggak, kasen saya depan sini levelnya berapa coba? 58 loh teman-teman. Maafkan saya ya, saya tidak merekodnya, lupa. Semoga kalian bisa maklum ya, oke? Karena saya masih punya satu peta lagi, satu peta yang belum saya jelajahi, maka kita akan coba dulu ya di map yang keempat itu. Sip. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan ke map yang keempat ya. Oh ya, karena di sini habis, kita tidak bisa lanjut lagi teman-teman. Harus beli katanya. Harus beli pakai Koban atau tunggu sampai jam 5. Jam 5 sore ya. Oke, saya ingin beli satu karena mumpung kan masih nanggung nih, masih satu map lagi. Nah, saya akan beli satu. Kalau beli satu, Koban saya tuh sisanya jadi 49.000. 49.325 ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau beli semua tuh harganya 100. Jadi gini teman-teman, kalau kalian beli satu tiket, anggap aja lah tiket masuk. Beli satu tiket masuk ini, belinya 300 koban. Nah, kalau dikali lipat jadinya 6. Kalau beli 2 buah, kalau beli 3, beli semua 900. Jadi perkalian ketiga kan teman-teman. Nah, oke. Kita akan lanjut lagi ya bersama HCB. Semoga masih bertahan ya teman-teman. Mumpung dia levelnya tinggi sih. Oke, siap-siap ya. Ini paling susah teman-teman, soalnya musuhnya, aduh. Oke, ada musuh. Siap-siap lah. Aduh, tegang banget. Oke, seperti biasa ya teman-teman, nantuin formasi dulu ya. Oke, maju. Oh, kunai. Oke. Akhirnya dapat kunai. Serang. Ada. Segampang itu ya lawan kunai. Oke.
Oke, nilai F. Yuhu. Hore, hasil B ku udah level 49 ya. Exhibition dan ribu soalnya, gile. Beuh. Dan juga Sozaku udah level 45, Aizenku sudah level 42 ya. Oke, teman-teman, lanjutnya. Yeay, satu kali putaran. Yuhu, 5 kunci. Banyak, beuh. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita mau kemana nih? Mau ke sini ya, teman-teman. Oke, musuh. Siap-siap lah, Hasebe. Oke, kita akan pilih yang ini. Maaf ya Samira lagi sendawa. Ada Odachi loh teman-teman sama Aginata ya. Ripula lagi. Maka susah loh teman-teman. Oh bagus, Odachinya mati. Sayo. Aduh. Fuh. Tapi saya masih mengkhawatirkan Sayo. Semoga dia masih bertahan ya. Aduh Sayo, bertahan. Aduh, semoga bisa bertahan ya. Oke, kita dikasih satu kali putaran lagi ya. Kita mau kemana dulu ya? Coba kesini. Ah, musuh. Oke. Tegang bah, suasa Yoko. Semoga bisa bertahan. Oke, seperti biasa ya. Duh, udah mulai tegang nih. Oke, maju. Sayo. Kira Sayo tadi. Aizenku gak apa-apa. Aduh, Aizen sama Sayoku. Mereka bisa bertahan gak ya? Aduh, musuhnya kuat, Ma. Tapi kabar baiknya, teman-teman, Odachi sama Naginata tuh dia gak bisa menebas semuanya. Cuma nebak satu orang katanya sih. Makanya tadi saya enggak memasukkan Odachi sama Naginata ke tim ini. Karena nanti pasti dapatnya sih cuma satu, bukan tebas sekaligus. Dan juga Odachi itu enggak bisa nebas tiga. Tapi ya kalau buruknya Odachi sama Naginata tuh kuat sih soalnya. Yaudah lanjut deh. Bertahanlah Sayo, Aizen. Kemana ya? Kesini kali ya. Aduh, panik nih, Saniwa panik. Kunci. Oke, aduh, akhirnya kunci. Jalan kemana ya? Oke, kesini ya teman-teman. Oke, musuh. Aduh, semoga pedang saya masih bisa bertahan ya. Sayoku terbuka, Ma. Oke, siap-siaplah HCB. Seperti biasa, tentu aku masih dulu, teman-teman. Oke, maju ya. Maju. Lawan terus. Maju terus, pantang mundur. Ayo. Hampir aja. Sayo. Oh no, Sayoku. Tidak, Sayo gak bisa lanjut teman-teman. Ya sudahlah. Saatnya kita harus bergerak tanpa Sayo. Maafkan saya, Sayo. Ya sudahlah. Kita lanjut di mana ya? Ke sini deh. Oke, kosong, tidak ada apa-apa. Ke sini.
Ah, yes. Aduh, todan saya bertahan gak ya nih, sayoku. Oke, seperti biasa, tentu informasi ya. Oke, maju. Oke, mati satu. Oke, bagus. Oke, bagus. Oh, odachi, no! Hakata, tidak! Hakataku, mate. Bukan mate sih. Lebih ke terluka parah sebenarnya. Nggak bisa lanjut nih ya. Ya, nyusul sayo. Ya sudah deh, langsung ke bos saja deh. Daripada nanti, aduh, nggak bisa kebayang deh. Nah, lanjut. Walaupun tanpa Hakata, tanpa sayo, harus bisa bertahan. Aduh. Semoga si Aizen tidak bernasib sama ya, seperti mereka berdua. Ayo, maju, Hasebe. Tuh kan, Saiba juga apa, kalau map keempatnya susah banget loh, teman-teman. Aduh. Bertahan gak ya? Oke, mati satu. Sip. Hampir aja. Hampir aja. Untung gak menyerang Aizen ya. Kalau Aizen mah mati udah. Oke, bagus. Aizen, kamu udah apa-apa? Aduh. Aizen, bertahan mah. Demi kunci nih, teman-teman. Nilai B. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting Aizenku selamat. Susah kalau total dana cuma tersisa di 4 loh. Yaudah, masuk ke bos aja deh. Tiba-tiba nanti todanku udah bisa bertahan. Ayo, maju HTB. Semoga berhasil. Tegang. Oke, siap-siap ya. Udah mulai merasakan ketegangan ini. Ayo, maju. Oke, ayo. Terus. Oke. Hampir aja. Aduh, Aizenku. Kenapa harus Tantoku? No. Tapi akhirnya dapat nilai A, teman-teman. Aduh, tegang ya. Tegang. Tapi mantap. Akhirnya dapat kunci 10. Lega. Nah, bagaimana kalau teman-teman? Tegang kan? Seru kan? Ya, emang event ini seru sih. Wah, nggak terasa ya udah 38 menit. Tunggu sebentar, teman-teman. Saya akan membuka satu kotak saja ya, teman-teman. Oke, di sini. Kalau karena kunci saya ini udah 29 nih. Di sini kan bisa membuka satu kotak. Kota apa karuna ya? Saya akan mau ke gudang sini. Karena di sini di gudang ketiga ini ada pedang Sohaya no Tsurugi sama Oden Tamisunya, teman-teman. Jadi saya memburu kedua pedang ini soalnya rare loh, teman-teman, saya dapat. Jadi saya harus cari dulu ya. Mana ya? Semoga saya dapat lah. Di mana ya pedang itu? Saya mengincar pedangnya loh, soalnya rare banget soalnya. Pasti di sini. Coba. Oh, kayu arang. Ya udah, tidak apa-apa. Oke, saya masih punya 24, teman-teman. Kok di mana ya? Di sini? Kayu arang lagi. Oke, tidak apa-apa. Di mana ya? Oh, dapat prajurit. Tidak apa-apa. Di mana lagi ya? Di sini?
Oh, dapat Archer. Oke, bagus. Gimana ya? Dapat Kulan. Kedatangan teman-teman, saya tidak mendapatkan pedang rare tersebut. Ya, sudahlah. Jadi teman-teman, kalian kalau membuka satu kotak itu, kita membutuhkan 5 kunci. Soalnya tuh, gemboknya ada 5 kan? Jadi otomatis harus membuka 5 kunci, teman-teman. Saya harus menunggu jam 5 sore untuk bisa... bisa tambahin lagi tiket masuknya. Kita balik ke Citadel aja, teman-teman. Oke, sampai di sini ya, teman-teman. Sudah saatnya saya akan mengakhiri gameplay Token Rambu kali ini ya. Semoga kalian menikmatinya, semoga kalian suka. Dan jangan lupa like video ini ya kalau kalian suka. Dan semoga kalian terhibur dengan video saya yang kali ini. Oke, saya undur diri dulu. Sampai jumpa.